Halo sobat baku hantam, if you smell what the rock is cooking, ya sebuah kalimat yang pastinya bakal mengguncang para penggemar gulat di seluruh dunia. Kalau kalian tanya dari mana sumbernya, sudah jelas jawabannya datang dari sosok legenda gulat ternama di dunia, The Rock. Pegulat yang dikenal juga sebagai aktor ternama Hollywood ini berhasil mengguncang dunia gulat dengan melakukan returnnya ke perusahaan gulat yang sudah membesarkan namanya, yakni World Wrestling Entertainment aka WWE. Doi balik di acara Friday Night SmackDown edisi 15 September 2023 silam pada sebuah segmen yang melibatkan komentator Pat McAfee dan pegulat Austin Theory. Intinya dari segmen itu cuma sebatas keisengan Austin Theory yang pengen ngeganggu Pat McAfee saja. Tapi semuanya berubah pas Pat McAfee ngasih bocoran soal The People Show dalam segmen itu. Habis itu seluruh arena pun bergetar saat theme songnya The Rock dimainkan. Nggak cuma itu, sang legenda gulat pun keluar dari backstage dan berjalan ke atas ring untuk berhadapan dengan Austin Theory. Begitu sampai di atas ring, Austin Theory sempat menyambut dengan baik kedatangan sang legenda. Tapi The Rock menyela Theory dengan jargon "Finally, The Rock has come back" miliknya. Dari sini perang bacot antara Theory dengan The Rock dimulai. Theory berhasil mematahkan promonya Rocky di awal lewat jargonnya The Rock, yaitu yang "It doesn't matter", sama sedikit nyindir soal Stone Cold Steve Austin. Tapi yang namanya anak kemarin sore cuman menang pas awal saja. The Rock berhasil membalikkan keadaan sambil ngajak penonton buat ngeledek Theory. Dan akhirnya Theory pun dibikin marah sama The Rock dan penonton. Dia sempat ditantang sama The Rock buat nyerang dia. Theory pun menjawabnya dengan "Challenge accept". Tapi bohong, hehe. Theory cuma bisa mukul The Rock beberapa kali sebelum akhirnya di counter pakai spine booster sama The People Elbow. Pergerakan paling cetar membahana dalam sejarah gulat. Belum puas buat mempermalukan Austin Theory, Pat McAfee juga ikut-ikutan ngasih The People Elbow buat Theory. Momen returnnya The Rock ternyata nggak cuma berlangsung di ring saja, tapi juga di backstage usai segmen di ring. Pat McAfee berterima kasih kepada The Rock karena sudah membantunya. Belum cukup di situ, ternyata masih ada satu orang yang menyambut kembali sang legenda, yaitu John Cena. Kalau kita mau lacak lagi ke belakang, kedua legenda gulat ini punya catatan sejarahnya di mana mereka pernah memiliki feud yang dilaksanakan di Premium Live Event WrestleMania 2028 dan WrestleMania 29 pada periode 2012 dan 2013. Setelah 10 tahun berlalu, kedua legenda ini kembali bertemu dan nampak saling menghormati satu sama lain. Menjelang akhir tahun 2023, tepatnya di tanggal 30 Desember 2023 kemarin, Triple H melalui akun media sosial resmi WWE mengumumkan bahwa akan ada seseorang mantan juara WWE yang akan balik ke Monday Night Raw edisi spesial yang bernama Day One. Nantinya doi bakalan balik di tanggal 1 Januari 2024. Acara yang ditunggu pun tiba. Para penonton sudah menunggu siapakah mantan juara WWE yang bakalan balik ke Raw. Dan ternyata orangnya adalah Jinder Mahal. Ya, gak salah sih. Toh dia juga memang pernah menang gelar WWE Champion di tahun 2017 usai mengalahkan Randy Orton di PLE Backlash 2017. Penonton merasa kalau mereka sudah di-prank sama WWE. If you smell, surprise. Ternyata WWE nggak sekejam itu kok. Kalau saja Vince McMahon masih megang WWE sih, kayaknya bakalan terjadi dua hal. Orangnya diumumin langsung ke media sosial, terus si orang itu dibiarin saja ngebacot sepanjang segmen spesialnya dia. Ya kalau mau kasih pemanis dikit, paling masukin orang entah itu buat ngeramein segmennya atau cuma buat jadi tumbal. Ahem, returnnya The Rock di acara Ultah SmackDown ke-20. Beruntung, Vince untuk Lengser dan Triple H sudah naik jadi pemilik WWE yang baru.
Tentu saja kejutan The Rock membuat penonton Raw berhasil menggetarkan arena. Doi datang setelah Jinder Mahal ngata-ngatain Amerika Serikat sambil ngebangga-banggain India. Tentu saja ini bakalan jadi santapan empuk sang The People Champion. Dengan cara yang sama buat mempermalukan Austin Theory, The Rock sukses membuat sang Modern Day Maharaja malu di hadapan sang warga San Diego yang hadir di arena. Habis adu promo, terbitlah adu jotos yang akhirnya dimenangkan oleh The Rock, Spinebuster, The People Elbow, dan boom! Segmen Jinder Mahal pun resmi berakhir. Tapi, sebagai penutup segmen, The Rock sempat ngasih kode dengan bilang, "I'm gonna go get something to eat." Salt, The Rock sit in a boat, or salt, The Rock sit at the bar, or salt, The Rock sit at the head of the table. Sorry ya, Mimin gak lancar bahasa Inggrisnya. Dari kalimat ini, The Rock seakan ngasih harapan buat para penggemarnya. Apakah The Rock bakalan face to face sama sepupunya sendiri yaitu Roman Reigns atau tidak? Banyak yang berharap kalau The Rock bisa mengelawan sang head of table-nya WWE di PLA Akbar WrestleMania 40 bulan April nanti. Mereka yang setuju sama pertandingan ini pada ngarep kalau The Rock bakalan jadi bos terakhir yang mesti Roman Reigns hadapi buat mempertahankan gelar Undisputed WWE Champion miliknya. Selain itu, The Rock digadang-gadang jadi orang yang bakalan ngerebut gelarnya Roman yang sudah doi dapetin sejak PLA Payback 2020 di tanggal 30 Agustus 2020. Tapi, ada beberapa hal yang perlu Sobat Baku Hantam tahu. Kehadiran Cody Rhodes. Cody Rhodes sang American Nightmare baru saja balik ke WWE pada PLA WrestleMania 38 tanggal 2 April 2022 kemarin. Usai menjalankan feud dengan Seth Rollins, Cody masih punya tujuan buat melengsarkan Roman Reigns dari gelarnya. Memang, Cody pernah tanding 1-1 bareng Roman Reigns di PLA WrestleMania 39, tetapi doi kalah. Sesudah itu, Cody menjalani feud dengan beberapa pegulat dan grup termasuk Brock Lesnar, The Judgment Day, sama The Bloodline. Dengan feudnya bersama The Bloodline, itu berarti kalau Cody masih punya hutang rematch dengan Roman Reigns. Banyak rumor di internet yang merencanakan pertandingan antara Cody dengan Roman di PLA WrestleMania 40 nanti. Tapi, dengan kembalinya The Rock ke WWE akibat demo Persatuan Aktor Hollywood yang tergabung ke dalam organisasi SAG-AFTRA, SAG-AFTRA pada episode SmackDown bulan September 2023 kemarin seakan mengacaukan momennya Cody. Dan yang paling parah adalah ketika The Rock ngasih kode buat lawan sepupunya sendiri di Raw Day 1 kemarin. Ada yang gak setuju sama kehadiran The Rock sebagai lawannya Roman, ada juga yang setuju seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tapi di sisi lain, ada yang berada di pihak tengah-tengah karena WrestleMania bakalan diadain dalam 2 malam. Ada yang bikin fantasi bookingnya sendiri, di mana Cody bakal ngelawan Roman Reigns di malam pertama buat ngambil gelarnya terlebih dahulu, barulah di malam kedua Roman bakalan by one bareng The Rock buat ngerebutin gelar head to head of the table sebagai sesama gulat dari darah Samoa. Kayaknya ini adalah pilihan yang paling aman buat ngamanin nama Cody sama The Rock. Jadi tolong buat Triple H wujudkan bookingan ini. Pilihan lain dari pihak tengah-tengah adalah memasukkan beberapa top star lain ke dalam matchnya Cody dan Roman, seperti Randy Orton, AJ Styles, LA Knight, yeah, dan lain-lain. Atau nggak bisa, atau nggak bikin matchnya jadi triple threat antara Cody, Roman, sama The Rock. Intinya sih gimana caranya biar Roman bisa lepasin gelarnya buat Cody, biar setelah itu Cody bisa lanjutin feudnya dengan pegulat papan atas lainnya. Skenario cadangan bila Roman Reigns menang lagi. Ini mungkin bakalan jadi skenario terburuknya kalau sampai WrestleMania 40 nanti Roman masih menang. Siapa lagi yang bakalan ngejatuhin dia dari gelarnya?
pilihan terdekatnya bisa saja ada di tangannya Randy Orton, AJ Styles, atau mungkin saja CM Punk yang baru saja ini balik di PLE Survivor Series 2023 kemarin. CM Punk mungkin bakalan difokusin buat ngambil gelarnya Seth Rollins. Cuman setelah mempertahankan gelar dari Jinder Mahal di episode Raw tanggal 15 Januari 2024 kemarin, Seth harus mengalami cedera dan kita belum tahu berapa lama Seth bakalan rehat buat nyembuhin cederanya. Dengan cederanya Seth, mungkin CM Punk direncanain buat jadi salah satu lawannya Roman Reigns. Di sisi lain, Randy Orton dan AJ Styles yang juga baru balik dari cederanya punya potensi jadi lawannya Roman suatu saat nanti. Sebetulnya LA Knight juga bisa masuk sebagai kandidat lawannya Roman, tapi setelah kalah di PLE Crown Jewel 2023 kemarin, Doi malah dibikin ngikut buat nge-feud-nya sama Cody, AJ, Orton, sama Roman. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau Roman bakalan rematch bareng LA Knight. Apalagi Triple H sebagai bosnya WWE saat ini mengaku kalau dia punya rencana besar buat nge-push LA Knight ke karir yang lebih baik. Ada juga yang ngarep biar Roman bisa lepas gelarnya sebelum WrestleMania 40. Entah itu di pertandingan Fatal 4-Way yang bakalan digelar di Royal Rumble 2024 nanti, atau di PLE Elimination Chamber 2024. Seandainya skenario ini resmi dibikin, tentu saja nama pegulat papan atas seperti Cody Rhodes, Randy Orton, dan AJ Styles serta LA Knight yang digadang-gadang sama fans buat jadi salah satu pegulat yang beruntung karena bisa ngalahin Roman Reigns. Skenarionya The Rock. Sebagai salah satu skenario cadangannya WWE, apa jadinya kalau The Rock jadi orang yang beruntung karena sudah mengalahkan Roman Reigns, sekaligus jadi pemegang gelar Undisputed WWE Champion yang baru? Skenario ini mungkin saja terjadi kalau Triple H beneran nekat buat mewujudkan hal itu. Tapi, seperti yang kita tahu kalau The Rock adalah aktor terkenal di Hollywood, yang nggak menutup kemungkinan buat balik lagi ke dunia perfilman. Bisa saja setelah memenangkan gelar tersebut, The Rock bakalan bikin Undisputed WWE Champion jadi salah satu gelar vegan atau dikosongin pemegangnya buat direbutin sama beberapa top star di WWE. Semisal kejadiannya begitu, beberapa dari kita mungkin setuju dengan hal ini. Tapi yang jadi pertanyaannya, siapa orang yang beruntung yang bakal dapetin gelar vacant itu? Masih mending kalau pemenangnya adalah pegulat yang masih aktif di WWE sebagai full time. Tapi kalau yang memenangkannya superstar part timer gimana? Apa nggak bakalan ngamuk tuh fans WWE? Tapi apapun itu, semoga skenario terbaik sudah direncanakan oleh Triple H, dan semoga skenario itu bisa berjalan lancar sesuai rencananya. Oh ya, kalau Sobat Baku Hantam sendiri gimana? Setuju dengan pendapat kita atau punya pendapat yang berbeda? Silahkan Sobat Baku Hantam tulis sendiri di kolom komentar ya. Bye-bye.